Apa kabar pemirsa YouTube? Di depan kita sudah ada satu buah mixer kecil 4 channel untuk keperluan perform live dan recording. Di paket penjualannya ada satu buah kardus, satu unit device-nya yang tadinya terbungkus bubble wrap, satu buah kepala ces dengan ini pakai listrik Indonesia ya, 110 sampai 200 volt dengan output 5 volt 2 ampere, dan satu buah kabel USB micro seperti cas HP. Ini juga bisa dinyalakan pakai power bank atau pakai power dari laptop atau PC. Di channel pertama dan kedua, mixer ini menggunakan soket XLR. Nampaknya ini juga hybrid, XLR juga bisa, dan menggunakan soket 6,3 juga bisa. Channel yang pertama dan kedua. Lalu ada panel gain untuk pick up seberapa besar daya yang akan diambil. Ada lagi equalizernya, cuman ada dua, high dan low. Lalu ada switch buat efek. Ada ini master. Master untuk channel 1. Di channel 2 sama, gain, equalizer high dan low. Lalu ada switch efek, ada master untuk channel 2. Untuk channel 3 dan 4 setelah kami coba, ini ternyata harus pakai salah satu soket yang ada di sini, milih RCE atau 6,3, nggak bisa digunakan dua-duanya. Jadi ini satu baris ini, panel ini untuk line 3 dan 4. Ketika kita aktifkan line ini, kita switching di tombol ST Studio. Ketika kita ingin mengaktifkan recording, kita switch ke tombol USB. Kemudian di sini ada soket USB untuk flash disk, ada soket untuk micro SD. Kemudian ada display LCD untuk muter MP3. Ini bisa MP3, FM radio dan Bluetooth. Kemudian ada lampu indikator clip dan sinyal, indikator power. Lalu ada soket headphone. Dan yang selanjutnya ada efek teman-teman, mohon maaf, delay dan repeat untuk echo di vokal ketika kita menggunakan channel 1 dan channel 2. Lalu ada main, output main dan output untuk headphone melalui soket ini. Iya, kurang lebih seperti ini. Ini ada soket main outnya ada 2, pakai jack 6,3. Ada dua buah soket record untuk RCA ketika kita ingin record dari mixer ini ke device lain. Kemudian di sini ada semacam keterangan di samping tombol switch, bunyinya ini untuk switching system. Ketika kita lepas, maka dia akan fungsi sebagai audio interface ketika dihubungkan ke laptop atau PC. Ketika kita switch, dia akan fungsi sebagai MP3 player. Kurang lebih seperti itu unboxing mixer ini. Nanti akan kita coba di video selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman.